Halo guys, balik lagi di channel Bang Kipli. Di video yang bagian keempat ini kita akan melakukan proses penjodohan ya guys. Dan yang pejantannya itu yang ada corak coklatnya, dan yang betinanya itu yang warna putih guys. Ini kenapa pejantannya rada takut oleh betinanya? Karena pernah sekali dicampur, waktu itu yang pejantan itu digigit di bagian hidungnya oleh betinanya. Jadi yang pejantannya masih trauma ya guys. Dan juga waktu itu badan betinanya itu masih lebih besar dari pejantan ya guys. Jadi sekarang udah hampir sama. Jadi ini mereka lagi melakukan pendekatan guys. Oke, sekarang kita lihat aja ya guys. Ini pejantannya masih malu-malu. Setelah sekian lama, mereka sudah mau dekat-dekat gini ya guys. Nah, si betina itu sok jual mahal dan pejantannya itu sok malu-malu gitu loh. Badannya ngedekatnya tuh di deket-deketin gitu badannya. Nah, oke, ya satu lagi. Cara penjodohannya itu dengan cara pejantannya dulu dimasukkan atau betina yang dimasukkan ke kandang jantan guys. Jadi nggak boleh betina dulu baru jantan, itu nggak boleh. Jadi harus pejantannya dulu baru betinanya, dan itu fungsinya biar si betina tidak agresif guys. Jadi biar pejantan ini kan punya daerah kekuasaan, jadi biar betinanya berbaur dengan itu, jadi nggak terlalu agresif. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, dilihat aja ya guys videonya.
A few moments later. Dan akhirnya si pejantan ini mau masuk di dalam terowongan itu, guys. Jadi mereka berdua di sana, guys. Iya, ya, ini namanya baru jodoh, guys. Oke, sekian dulu video dari Bang Kipli. Dadah.